Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat siang guys. Selamat berjumpa kembali dengan saya Nur Jaya Jaya. Juga ini yang suka unboxing ada Felix Nur Evan. Salam dulu guys sama teman-teman. Oke. Oke guys, kali ini saya mau unboxing ya guys paketan ini dari JNT. Isi barangnya ini ada SanDisk barangnya SanDisk OTG 16GB Ultra USB Dual USB Drive 3.0 ya guys. Oke ya guys, ini paketan pesanan dari Om Yadi ya guys, atau Tom Cruise yang punya rumah makan LB guys di sini nih ya, rumah makan LB nih ya, yang punya kawasan Buntu ya guys, Buntu kayaknya kalau nggak salah ya guys. Oke. Oke guys, langsung saja kita unboxing ya guys paketannya, di dalam apa isinya ya, apakah sesuai yang saya pesan. Ini pesanan punya Bang Jaya, Bang Yadi ya guys, semoga sesuai apa yang kita harapkan guys. Oke guys, nanti kita coba dengan HP Samsung ya guys, apakah dapat kebaca ini ya, atau mungkin isinya apa enggak tahu juga ya, karena ini baru datang ya guys paketannya guys. Oke, seperti apa ya guys, wah kayak macam bungkus uang ya guys, buka aja guys. Oke guys, seperti ini ya, coba kita lihat dulu ini ada apa. Aduh, sobek ini guys, ntar Nur Jaya pembeli. Oke, ini kwitansi lah ya, ini harganya ya guys di sini ya, sudah tertera ya, terlihat teman-teman saya beri di Bukalapak ya guys, di sini guys tokonya ya. Ini wujudnya seperti ini ya guys, SanDisk Ultra Dual USB Drive. Oke, nah teman-teman dapat baca sendiri di sini guys, ini ya, ini banyak tulisannya nih, kalau saya baca ini kelamaan guys. Oke, kita langsung saja guys, kita coba barangnya ya, gimana nih cara bukanya Mas Felix. Aduh, ini gimana ini caranya, caranya coba kita buka ya. Salah aduh, susah juga ini, ada plastiknya ya, gimana ini. Ini ada gambar gunting, ini ada kupon apa gimana enggak tahu ya. Coba sini gunting ini, enak ada gambar gunting ini, gunting saja sini. Nah seperti ini ya, apa ini enggak tahu ya guys, coba tengok nih. Oh suruh, enggak tahu inilah kata apa ya. Ini ya, oke guys, ini sudah dibuka ya. Aduh, bungkusnya rapet banget ya kayak gini ya. Oke, kita buka saja ya. Sorry nih Bang Tom Cruise, saya buka ya karena takutnya nanti nggak bekerja jadi ya, percuma kan. Aduh, susah bukanya nih guys. Oke, udah kena ya, cukup melelahkan. Ini ada tulisannya ya, SanDisk guys. Oke, karena colokannya ini buat HP ya, ini di tengah-tengah ya, kalau buat HP kesini ya guys kan. Ini kalau ini kalau buat musik-musik atau apa ini, nanti di itu ya, di tip mobil atau di rumah, di apa gitu ya. Coba Mas Felix, saya coba dulu sini, sini saya coba masukkan ke HP ya, apakah bisa berfungsi seperti ini ya guys. Nah kita masukkan ya, ini tahan di sini ya. Nah seperti ini ya guys, kemudian kita buka. Nah langsung kebaca ini guys. Oke, seperti ini ya, ini USB ini ya. Wah, ini USB slot A. Ini langsung kebaca ya guys, seperti ini ya guys. Oke, ini ada SanDisk nama tokonya, install terblokir.
Oke, kita lihat ya dalamnya ya seperti apa ya. Karena ini belum ada isinya, masih kosong ya, belum ada file ya. Jadi nanti tinggal isi-isi yang mau isi lagu, isi film-film atau apa terserah ya yang punya nanti ya. Oke, seperti itu ya guys. Ini dapat terbaca ya, jadi buat teman-teman ya tidak HP-nya kadang-kadang ada video, ada foto, ada gambar, ada lagu dan sebagainya, sayang mau dihapus, jadi teman-teman bisa beli seperti ini. Jadi nanti bisa disimpan di sini ya guys, bisa disimpan, bisa kita puter suatu saat kapan saja, kita bisa lihat di sini ya guys. Oke, seperti itu aja dulu ya guys unboxing kali ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman semuanya ya guys. Seperti biasa ya guys, jangan lupa subscribe dan like juga suka dengan video ini. Dan mungkin ada teman-teman yang membutuhkan, silahkan di share ya, komen-komen di bawah. Jika teman-teman ada saran dan kritik silahkan saja ya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya guys, jadi nanti tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke guys, begitu aja dulu. Nantikan video-video tutorial tentang sepeda motor, juga ada unboxing lainnya tentunya di channel Lur Jaya Jaya. Dan sampai jumpa kembali di sesi berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Oke guys. Oke Mas Felix, sampai jumpa kembali ya. Dadah.